Okay. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk murid-murid 6 Delta. Pada pagi ini, kita ada sesi PDPR dalam talian. Maksudnya, kita ada kelas online bagi mata pelajaran sains masih di bawah topik kemahiran saintifik. Okay. Nampak kucing sir kat tepi tu. Siapa tak fokus, siapa tak tengok skrin selepas kat dia cakap Syazri Khalif. Okay. So, ini kita pergi yang pertama. Ingat tak lagi pada minggu lepas kita telah menjelaskan, saya telah menjelaskan secara terperinci apa itu kemahiran memerhati. Saya rasa tu tak ada masalah sebab awak dah jenam. Jadi awak dah belajar kemahiran memerhati daripada tahun berapa? Tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, 4 tahun kot. Jadi kena ingat 12-12 kemahiran proses sains. Sekejap lagi saya nak test seorang-seorang ingat tak 12 kemahiran proses sains tersebut. Okay, so seterusnya ialah, oh saya ingat Ukai paling lambat, rupanya Faris hari ni paling lambat. Okay, so kita tengok. Okay, sambungan dia. Yang kedua ialah mengelas. Ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inferen. Kelima, meramal. Keenam, berkomunikasi. Alright. So, sekarang sila keluarkan buku latihan kamu. Sila tulis 6 kemahiran proses sains tersebut. Tulis tarikh hari ini. Tarikh hari ini. Sir. Yes. Guna Faris okey tak? Sir? Guna buku apa? Guna buku yang minggu lepas, buku panjang. Okey. Okey. Faris guna laptop atau pengguna smartphone? Apa? Awak guna laptop ke guna smartphone? Apa tak dengar? Faris guna laptop ke smartphone? Smartphone. Okey, boleh tak awak setting dekat awak punya apa phone tu jadi smartphone, auto smartphone. Rotate? Faris? Okey. Okey, setting auto rotate eh. Kalau tak gambar awak jadi jadi memanjang, dia tak jadi auto rotate. Yeah. Dekat mana? Dekat setting atas tu. Auto rotate camera tu. Sekejap. Okay, siapa yang dah siap, raise up your hand. Angkat tangan. Bukan angkat tangan tak nak. Angkat tangan dekat notification kamu tu. Dia ada tulis angkat tangan. Auto yes. Auto rotate on ke auto rotate off? Auto rotate on. Off. On. Dah okay ke? Setakat ni belum lagi lah, tak apa. Ya dulu, nanti automatik dia on. Ikut. Dah on dah? Okay, tak apa. Mungkin tadi dia setting awal, dia dah fix tu. Okay, habis ya. So, ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6 kemahiran proses sains yang telah kamu tulis. Faiz. Faiz on mic. Faiz, please on your mic. Ya, sir. Abang dekat sir, apa dia 6 kemahiran proses sains yang awak dah tulis tadi? Memerhati, mengelas, mengelas, mengukur menggunakan nombor, yes, membuat inference, lagi, meramal, lagi, meramal, meramal berkomunikasi, berkomunikasi. So ada 6 kemahiran proses sains yang sepatutnya kamu kena komplitkan pada hari ini. So, apa itu keenam-enam kemahiran proses sains tersebut? Akan kita belajar secara terperinci di dalam kelas pagi ini. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Untuk yang berikutnya, dia kata ketujuh sehingga ke-12. Ketujuh ialah bermula dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Itu yang ketujuh. Okey, sehingga yang ke-12. Afiq Darwishi, tolong bacakan ketujuh hingga ke-12.
menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mencapai data. Mendefinisi secara operasi. Alright. Mengawal dan boleh ubah. Membuat hipotesis. Dan yang terakhir. Mengeksperimen. Semua sekali ada 12 kemahiran proses sains. Jadi kamu kena hafailah 12-12 kemahiran proses sains tersebut. Anissa Zahra, kemudian Amir, Nurin Hanani, Najla, mana camp? Syazrin Khalif, buka camp. Selagi hanti dok. Ha, tujuan saya suruh on camp tu saya nak tengok kamu buat kerja ke tidak. Ataupun sambil kelas online dia makan. Okay. Ukail mana? Habis? Belum lagi, sir. Okey, Wai. Setunggu sekejap kan dia riau sesusah hati. Okey, habis eh? Dah siap? Habis dah, habis. Oh, dah. Kalau dah habis. Habis. Dah habis. Belum. Oh, Soleh belum. Belum. Sabang, Sat lah. Tunggulah, Sat. Siapa yang nak cas handphone tu, pilih lah cari pengecas sampah. Sat sendiri tak ada nak quizzes, tak ada nak kahut. Bateri habis dah. Tak boleh masuk. Okey. Dah. Dah eh? Dah. So kalau sudah, kita pergi kepada memerhati. Minggu lepas saya dah ajar tentang kemahiran memerhati. Memerhati bermaksud membuat pemerhatian dengan menggunakan 5 deria. Ada berapa deria kita ada? 5 deria yang kita ada. So 5 deria yang ada tu mewakili 5 organ ataupun dengan kata lain boleh dibuat dengan 5 organ yang kita ada. Aiman Ryan. Aiman? Oh, Daniel dah masuk. Ingatkan sis lagi suruh dia pulang buku teks. Okay. So Daniel dah masuk. Okay. Aiman. Apa 5 deria yang Allah bagi dekat kita? Memahati. Merasa. Melihat, merasa. Lagi apa? Menyentuh. Mendengar. Hidung untuk apa? Hidung. Menghidu. Okay. So ada 5 deria yang Allah bagi dekat kita. So semua 5 tu kalau manusia yang sempurna macam kita. So kita ada 5 deria tersebut. Dan 5-5 deria itu boleh kita aplikasikan dengan menggunakan 5 organ ataupun dengan organ-organ yang ada. Okay, Syazrin Khalif on mic. Sebutkan 5 organ yang membantu bagi 5 deria. Tak usah dibuat terkejut lah Syazrin Khalif. Orang nampak muka orang terkejut. Okay, so sekarang bagi tahu dekat Sir, 5 organ yang membantu 5 deria. Mata. Mata buat apa? Melihat. Ingatkan mata buat terkejut. Okey, mata melihat lagi. Hidung. Menghidu. Menghidu, okey. Mulut merasa. Mulut merasa? Bila masa pula mulut main merasa ni sedap mulut ha? Dia kata merasa. Astaghfirullah. Kita merasa guna apa? Lidah. Lagi? Telinga mendengar. Telinga mendengar. Satu lagi. Tangan menyentuh. Tangan menyentuh. Tangan bukan organ untuk deria. Kulit. Yes, kulit sentuhan. So kena ingat balik eh. Kulit sentuhan.
Hidu dengan hidung, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, dan satu lagi apa? Rasa. Lidah. Rasa dengan lidah, rasa dengan mulut. Okay, rasa dengan lidah. So, lima jenis deria yang ada. Okay, so tak apa. Dia sekurang-kurangnya dia tahu macam mana nak membuat memerhati. Okay, memerhati. Next, yang kedua ialah mengelas. Apa itu mengelas? Mengelas ialah mengasingkan objek mengikut ciri sepunya dan juga boleh dikelaskan mengikut sifat-sifatnya. Okay, so sekarang ni saya nak minta kamu tolong buat macam sebuat. Okay, saya buat apa? Nampak tak whiteboard? Nampak. Sekarang sekongsikan satu whiteboard. Nampak tak whiteboard, se? Tak. Okay, so whiteboard tu kita nak tulis tentang pengelasan. Pengelasan bahan magnet dengan bahan bukan magnet. Jadi sekarang sebuat berjadual. Buat di bawah daripada latihan kamu tadi yang telah kamu tulis. Sama macam saya buat. Kalau boleh, awak tahun 6 kemahiran. Tapi kalau tak muat, saya macam mana? Tak muat? Dekat bahagian bawah dia muat tak? Muat. Kalau tak, buat muka sebelah. Tak buat muka surat sebelah. Sila gunakan dua-dua muka surat depan belakang ya, jangan membazir buku. Sekarang zaman COVID ni kena semua berjimat. Okey, so buat muka surat sebelah dia macam papan tulis atau whiteboard yang saya tulis. Sekata tajuknya ialah bahan magnet dan bahan bukan magnet. Jadi kenalah tulis dekat atas ini bahan magnet dan bahan bukan magnet. Okey. Kalau kita nak buat pengelasan bahan magnet dan bahan bukan magnet, ini tajuk dia. So petak sebelah sini sepatutnya nak tulis apa? Bahan magnet. Manakala sebelah sini ialah bahan bukan magnet. Bukan magnet. Okey. Dah dapat dua-dua. Rasa-rasanya jadual seni betul ke? Macam tak berapa nak tepat sebab sepatutnya jadual tu mestilah sampai ke bawah. Okay, so ini bawah sepatutnya. Jadi sekarang Faris bantu saya untuk sebutkan tiga contoh bahan magnet. Tiga contoh bahan magnet. Screw. Apa dia? Screw. Okay, screw boleh. Screw. Selain daripada screw, jarum. Jarum. Dan satu lagi. Gunting. Gunting. Habis. Okay, next sebelah sini bagi bahan bukan magnet. Kayu. Kayu kena sebut sesuatu. Kayu apa? Pembaris kayu. Oh. Pembaris kayu. Okay, so itu jawapan yang lebih spesifik ya. Pembaris kayu. Saya pada pembaris kayu? Pemadam. Pemadam. Pemadam tu apa? Pemadam getah. Pemadam getah ke getah pemadam ya? Sepatutnya ialah pemadam getah. Objek dulu kan? Okey, pemadam getah. Lagi satu ialah? Buku. Buku. Okey, tapi saya pembaris getah semua daripada tumbuhan. So, saya nak ambil satu lagi contoh daripada yang lain ya. Daripada kaca iaitu guli. Okay, so, dah ada tiga contoh yang merujuk kepada objek. Jadi kita telah mengelaskan bahawa bahan magnet dan bahan magnet, bahan bukan magnet adalah seperti pada skrin. Okey. Siapa yang dah siap sila tunjuk dekat saya hasil kerja kamu. Saya dah siap dah. Mai tunjuk dekat saya betul ke Wak ya. Buat? Wak I. Okey, isi sikit ya. Dia punya tulis penuh buku. Okey. Imam awak memang. Okey, saya dah kata jimat jangan membazir. Okey, so jimat guna ruang eh. Yes, Faris. Nampak macam Faris buat sikit je dia guna ruang. Bagus. Aiman. Aiman tulis tarikh dengan hari tak? Tak nampak pun tak mana tulis tarikh dengan hari. Okay. Okay, good. Next, siapa lagi? Sumaya. Sumaya, TV hang tu kecil sangat. Buku tu besar. Tak nampak dah. Okay. Next, Nisa Balkis. Bagus. Yes.
Barulah saya nampak. Okay, very good Sumaya. Lagi? Afiq. Afiq, saya bukan suruh tunjuk muka. Saya suruh tunjuk buku. Okay. Alright. Dah nampak. Lagi? Aliana Kaisara. Bagus. Dalam masa yang sama, saya nampaklah tulisan hampa. Macam manalah ni? Okay. Anissa Zara. Nurin Hanani. Najla on cam. Daniel, mana Daniel? Adi Putra on cam. Tunjuk kerja. Ya, Faiz Syahmi. Bagus. Okay, habis ya. So, kalau dah habis, kita teruskan dengan pengelasan yang kedua. Okay, apa pengelasan lagi yang saya nak buat? Okay, tolong tengok dekat sini. Pengelasan yang sepatutnya kamu buat yang kedua ialah... Okey, sila kelaskan. Awak dah belajar di tahun 5 tentang haiwan yang bertelur. Tahun 1 pun belajar. Dan haiwan yang melahirkan anak. Kali ni saya tak mau habaq, saya nak jawapan daripada kamu. Macam mana nak buat jadual pengelasan dan juga saya perlukan 5 jawapan. Sat lagi tolong bantu Sir, tolong habaq kat Sir. Sir, mula-mula kena buat petak. Petak 1 buat apa, petak apa, 2 buat apa. Okay, saya nak awak buat sendiri. Dan dalam ni ada berapa contoh? 5 contoh. Jadi sila kelaskan haiwan yang bertelur dengan haiwan yang beranak dengan 5 contoh. Setiap tu 5 kan? Ya, setiap daripada apa kehendak saya tu mesti ada 5. Sekarang buat jadual. Yes. Okey, dah siap. Sikit belum lagi. Apa, pelan-pelan. Belum. Saya tak nak terlalu rush sebab saya anggap macam awak belajar dalam kelas lah. Sambil-sambil tu saya tengok buat kerja ke tak. Selalu kalau kat sekolah boleh pergi dekat, boleh piat telinga kan. Ni tak boleh nak piat telinga ni walaupun dekat ni. Afiq, siap Afiq. Tak ingat haiwan apa dah. Lama tak pergi sekolah haiwan, tak ingat dah. Lepas kemahiran mengelas, kemahiran apa? Mengukur dan menggunakan nombor. Okey, selepas mengukur dan menggunakan nombor, kita buat kahut dulu. Boleh? Okey, cepat sikit. Sikit lagi, sir. Wa'i yang lambat. Wa'li semua tak sihat dah. Dah siap. Okay. Dah siap ke? Faris dah siap. Okay, saya nak jawapan daripada siapa. Siapa belum bagi jawapan? Afiq. Okay, Afiq. Bantu Sir nak buat apa lah ni sebenarnya? Saya minta awak buat pengelasan haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahir anak. So, secara saintifiknya, apa yang patut kita kena buat?
macam mana kita nak kelas kan? Buat jadual. Buat jadual. Buat jadual. Okey, selepas tu jadual. Jadual yang ada berapa kolam? Ada berapa ruangan? Dua. Siapa buat dua ruangan? Sebab ada dua je jenis. Sebab saya minta kamu jelaskan mengikut cara pembiakan haiwan. Jadi haiwan hanya membiak dengan dua cara sahaja. Yang pertama ialah bertelur. Dan yang kedua ialah melahirkan anak. Okey, adakah jadual yang saya buat ni betul, Afiq? Tak, tak lagi. Kenapa tak lengkap? Mesti sampai ke bawah. Okay. Seterusnya nak isi apa, Afiq, haiwan yang bertelur? Nama-nama haiwan, penguin. Ha? Afiq? Penguin? Banyak-banyak haiwan apa siapa orang tulis penguin? Okey, penguin lagi? Penguin pun boleh lah. Ha? Burung. Burung. Burung apa? Burung lain-lain. Ha? Burung. Kena spesifik. Kalau nak sebut burung, burung apa? Burung ada banyak jenis burung kat dalam dunia ni. Burung? Burung. Afiq, kuat sikit. Saya tak dengar. Burung pipit. Okey. So, burung pipit. Okay, baik eh. Ustaz, pasal apa Faris keluar? Boleh nak kepi dia lah burung. Okay, next. Nombor dua. Nombor tiga. Dia nak pipit. Pipit. Nombor tiga, Afiq. Itik. Semua adik keturunan burung aja yang tulis ni. Itik lagi. Banyak lagi haiwan lain. Penyu tak ada. Penyu kau cicak kau keluar kau. Ha? Kangaroo? Ayo, kangaroo. Abilah dunia ni kalau kangaroo bertelur. Apa lagi tu lompat. Okey. Apa? Buaya. Ha, buaya pandai buaya. Dan satu lagi ialah ular. Jadi ada lima haiwan yang membiak dengan cara bertelur. Dan yang paling rare tadi ialah kangaroo. Harap tak ada lah kangaroo yang bertelur. Haiwan yang melahirkan anak. Okey, kita nak minta siapa pula bagi jawapan. Saya. Faris, sabar. Rasa haiwan yang melahirkan anak. Saya. Ya. Lembu. Okey, lagi. Oh, tak keluar. Ustaz, eh. Okey, lagi. Kucing. Lagi. Harimau. Unta. Biri-biri. Semua semua awak tunjuk ni kan semua kaki empat kan? Kaki empat. Yalah, sebab kebanyakannya kaki empat yang melahirkan anak. Manusia. Okay. Kita ambil yang special. Yang special ialah ikan paus. Dia special sikit paus. Sebab dia adalah mamalia. Okay, dia adalah mamalia. Okay, bukan mama kepada lia, tetapi mamalia adalah merujuk kepada pengelasan haiwan. Okay, so itu contoh bagi pengelasan haiwan. Dah siap? Ya. Okay, so kita dah selesai kemahiran mengelas. Seteruskan dengan slide kita ataupun dengan nota kita yang seterusnya. Selepas kemahiran mengelas, kita buat apa? Okay, selepas kemahiran mengelas ialah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Yes, sekejap saya nak tengok betul ke. Naknya apa lepas dengar lepas itu mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ya. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Sat. Tak mana mengukur dan menggunakan nombor ni. Thank you.
Okey, so kita pergi kepada mengukur dan menggunakan nombor. Okey, apa itu kemahiran mana mengukur dengan menggunakan nombor? Kita tak nampak usul. Share lagi, Faris. Okey, sekarang baru share. Okey, so mengukur dengan menggunakan nombor adalah berkaitan dengan mengukur ketinggian. Ini contohlah, so yang ni tertulis meramal tapi awak buat dekat situ mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Ha, menggunakan nombor. Dia kata mengukur dan menggunakan nombor. Hebatnya, sir. Yang patutnya kamu kena ada. Mengukur dan menggunakan nombor. Kamu kena mengukur mengikut unit yang piawai. Alat yang piawai, unit yang piawai. Maksudnya yang standard. Contohnya, kita mesti menggunakan pembaris. Sebab tu, kalau kita gunakan contohnya, okay, katalah kamu kata, apakah alat ukuran yang tidak piawai? Apa contoh alat ukuran yang tidak piawai? Jengkal, hasta. Ni, jengkal, hasta, tapak kaki, itu semua adalah yang tidak piawai. Okey. Yang piawai ialah dengan menggunakan pembaris atau pita. Pita apa? Pita pengukur. Dengan pita pengukur. Okey, pembaris dengan pita pengukur. Baik, siapa ada pembaris? Siapa ada pembaris? Boleh ambil dekat saya tak? Ambil sebatang pensel atau pen kamu, tolong ukok dekat ukok dan bagi tahu berapakah panjang pensel kamu masing-masing. Mesti tak sama sebab pensel tak sama kan? Ya. Yes, Soleh berapa? Ukuran panjang pensel kamu? 14 cm. 14 cm. 16 cm. 16 cm. 5. Okey. 15. Baik. So, sekarang saya bagi tahu, saya share ya. 15.5. Saya nak share apa saya nak share dekat whiteboard. Saya rasa untuk ukuran kamu kamu tak ada masalah. Okey. Saya teruskan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, so mengukur dengan menggunakan nombor. Maksudnya kamu tulis ataupun mengukur menyatakan ukuran dengan menggunakan apa tadi saya kata? Unit yang piawai. Piawai itu apa? Piawai itu salah satu contoh. Piawai tu mai datang awal ke? Tak. Piawai tu apa? Benda yang tepat. Tak. Standard. Piawai tu maksudnya ialah standard. Ataupun dengan kata yang lain, uniform. Okey. Contohnya, kamu pakai uniform sekolah. Standard tak? Standard lah sebab semua sama. Okey. Itu piawai. Itu maksud piawai. Maksudnya yang standard. Okey, habis? Okey, so sekarang saya nak minta kita menguji. Dalam sains kita kena menguji kan? So, kita punya masalah ialah adakah semua lebar pintu rumah masing-masing piawai? Macam mana kita nak tentukan pintu rumah masing-masing ni piawai atau tidak? Adakah lebar pintu rumah masing-masing piawai? Siapa kata ya? Okey, sebelum awak buat ukuran, siapa kata ya? Semua pintu samalah, sir. Sir. Dalam rumah sendiri ya? Yes, rumah sendiri. Ya, yes, semua pintu termasuk pintu masuk rumah kan? Pintu utama. Yes, saya nak pintu utama saja. Tak masuk pintu bilik. Bukan pintu bilik. Saya nak pintu utama. Contoh nak masuk rumah kamu itu pintu mula-mula. Kecuali kamu masuk pintu utama kamu dapur. Lainlah kan? Orang sepatutnya pintu utama dekat depan bukan kat dapur. Okey, so pintu utama. Adakah semua pintu utama kamu lebarnya sama? Okey, so kamu kata daripada itu kamu telah membuat hipotesis bahawa rumah yang berbeza mempunyai lebar pintu yang berbeza. Itu awak punya hipotesis. Kita nak buktikan dulu sama ada hipotesis kamu betul atau tidak dengan menggunakan mengukur dengan menggunakan nombor. So, sebagai aktiviti saya bagi awak masa 3 minit lah. Apa awak patut buat ialah pi ukur lebar. Tahu tak ukur lebar?
Yeah. Lebar tu maksudnya apa? Lebar pintu utama. Ha? Ya, lebar tu maksudnya apa? Lebar tu maksudnya daripada hujung pintu sebelah sini hingga hujung pintu sebelah sini. Awak kira ukuran dia. Jangan pula awak kira atas pintu ke bawah. Ini bukan lebar, ini adalah tinggi. Saya suruh kira lebar. Okey. Okay. Saya beri masa 3 minit mulai sekarang. Siapa guna headset tu letak tepi dulu dengan menggunakan alat yang piawai. Tahu masa saya alat yang piawai? Ha, piawai tu main ke pembaris, pita pengukur. Boleh guna klip kertas tak? Boleh guna klip kertas tak? Tak boleh. Sebab klip kertas tak piawai. Okey, sila buat sekarang. Wa'i. Aiman. Manja. Sir. Ya. Guna ni boleh? Guna apa tu? Ha, boleh. Asalkan piawai. Asalkan dia adalah piawai. Dah. Okey, tak apa. Simpan dulu. Catat dulu berapa awak punya lebar bagi pintu kamu. Semua telah mengukur. Ini adalah orang yang telah berjaya mengukur lebar pintu. Dah ukur dah. Dah ukur dah. Okey. Sudah ukur pintu masing-masing. Okay, kalau tak jelas tolong habaq dengan saya ya apa yang patutnya kamu buat. Ini penting dan saya harap awak tolong habaq dengan kawan-kawan yang lain. Kemungkinan bulan 3 nanti kamu ada ujian. So kalau awak tak attend kelas, kamu nanti tak dapat menguasai topik. Okay? Kalau kelas buat online pun kamu tak ada masalah kan? Ujian buat online pun kamu tak ada masalah kan? Saya akan cari soalan yang tak ada dalam buku lah. Yes. Siapa tak balik-balik lagi ni? Faris. Faris, pulanglah ke tempat asalmu, Faris. Mana Faris? Soleh. Mana Soleh? Haris. Lama sangat ukur pintu. Pintu agak mana? Kat kedai ke? Jauh pintunya pun. Oh, pintu kat mana? Ya, yeah, dah. Ada pintu. Lama sangat ukur pintu. Terus sampai pintu. Jangan pergi sekolah. Ada pula orang sahagi pergi ukur pintu pintu kelas. Hebat sahaja. Baik. So, sekarang saya nak tengok jawapan satu persatu. Siapa boleh beri jawapan dekat Zoom group chat kita. Berapa ukuran bagi pintu rumah? Lebar pintu rumah kamu. Siapa? Sila masukkan dalam Zoom group chat. Okey. Tulis ukuran pintu 85 cm. Lebarnya 80 itulah. Okey, so contoh ada 90. Afiq 82. Afiq lagi kecil. Okey, lebar pintu dia. Serasa semacam tak celuh je pintu tu. Okey. So Faris 171, so means pintu dia ada maybe lebih luas eh. Lagi lebih lebar. Okey, Haris 94. 1 meter manja. Okey, 1 meter. Satu pembaris senang je pintu dia buat 1 meter. Satu pembaris. Lagi 37 cm. Biar betul. Tak muat tu. 37 pinggang se pun berapa? Biar betul ni Faiz. Faiz, cuba awak tengok pintu awak betul-betul. Okey, so kebanyakannya adalah 90 ke atas. 90 ke atas. Okey, jadi betullah seperti hipotesis yang kita buat bahawa, kita buat macam mana? Bahawa ukuran lebar pintu setiap rumah adalah ber... Dia ukur yang ni kot, yang atas ni. So, dia ukur atas ni lah kot. Yang tu kaki. Yang tu kaki. Bukan...
Saya ukur. Hey, ukur yang tu blok. Okey, habis. Jadi maksudnya dah habis. Kita nak buat apa sementara? Kahut. Yes, marilah kita berhuhu-haha dengan kahut. Saya tak ada dengan kahut. Okey, siapa yang guna laptop dia boleh duakan skrin dia. Mana nak buat dua skrin tak? Tak buat dah. So kalau tak ada, apa awak patut buat? Boleh guna kod Faris off cam, lepas tu buat dua ni. Screen mirroring ke? Eh, yang punya tu. Atau buat dua tab, buat sebelah-sebelah, nanti swipe sebelah-sebelah. Split screen ya, sir. Ah, boleh tak? Awak guna apa tu? Saya guna phone lah. Ah, okey. So nanti dia dapat dua lah. Tapi kecil sedikit kot. Saya besar. Dia setengah. Ah, dia setengah-setengah kan. So kalau awak panjangkan dia nampak dua nanti. Okey, ready. Ready. Belum. Ready. Wai kalau pasal kahut dia ready saja. Memang pun dah ready. Go. Saya tak dengar suara Ukai lah pagi ni. Mana pi Ukai? Hai, bangun Fai. Okey, Ukai dia bangun ataupun dia on saja lepas tu dia tidur. Mana Ukai? Ukai? Saya tak boleh nampak skrin. Tak boleh nampak skrin. Saya nampak je. Anis Sarah guna apa? Phone. Guna phone. Kalau tak nampak skrin tu, awak tolong pandai-pandai swipe lah, guna dua. Ataupun selepas ini, kalau ada dua device lagi bagus. Okay? Kalau ada dua device macam Shazrin Khalif, satu guna untuk tengok Zoom, satu lagi guna untuk bermain-main kahut. Okay. Tutup kahut, sir. Siapa dia? Saya. Tutup? Tertutup. Okay, so dia kena pandai lah macam mana nak guna tab tu. Okay, now saya nak terus pergi kepada ulangan. Nak tengok adakah kamu ni masih mengingat? Mengingat tentang apa? Okay, sambil-sambil tu kita belajar pada topik untuk minggu kedua kita lah. Iaitu tentang peraturan bilik sains. Nah, peraturan bilik sains. Awak belajar tentang peraturan bilik sains. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. So lepas tu tak fokus dah tentang kemahiran ataupun peraturan bilik sains sebab topik tu sangat ringkas. Okey, saya nak masuk terus tajuk interaksi antara hidupan dan fokus pada pembelajaran. Okey. Silalah masuk. Dah masuk tapi sekarang skrin tak nampak. Skrin sebelah-sebelah Faris. Bawah tak. Cuba awak tengok. Awak explore dulu. Awak explore. Tak ada pin. Tak ada pin. Ni atas ni. Kenapa? Ya. Zoom dia dah tak ada kamera. Dah tak ada kamera? Tak nampak dah. Hitam je. Oh, it's okay. Kalau Zoom, tapi soalan nampak tak? Kesat ke? Kalau tak, Faris awak tak nampak soalan nanti. Boleh tak Faris? Tak, masih tak nampak. Tak nampak skrin? Ya. Ukel masuk tak lagi? Atau dia tidur? Mana nama Ukel tak ada pun? Tu ada? Kau ke tepian ni? Apa ni semua tutup? Tutup lah.
Apakah? Apakah? Awak tengok muka korang. Okey. Siapa kata lawak tengok muka orang tu? Saya boleh nampak dah. Okey, dah nampak. Alhamdulillah. Boleh kita mulakan sekarang? Saya tengok muka dia pun nampak lawak pula. Jap, sir. Jap, sir. Wah, ada yang jap-jap lagi. Okey. Ready? Ya, lapan, sembilan, sebelas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Tunjuk. Wahai, kira apa, Wahai? Kira semua yang... Tapi tu ada je. Kan kira duit siling. Kira semua yang masuk ke. Okey, next. Saya mulakan sekarang lah eh. Okey. Kita lihat kemahiran pelajar dalam mengamalkan peraturan bilik sains. Depa ni amalan baik ke amalan kurang baik? Peraturan bilik sains. Soalan ni dalam bahasa tapi saya rasa tak ada masalah. 8 soalan je. Yang mana bukan? Yang mana bukan peraturan bilik sains? Boleh tak berkaki ayam masuk bilik sains? Sir. Ya. Sir. Saya. Warna biru. Taklah, warna merah. Okey, ada seorang. Ada seorang jawab biru. Siapa ni berkenal kawan? Siapa? Tu siapa dia perkenal kawan jawab biru, kesian kat dia tau. Okey, sabarlah. Yo ko. Tak nampak apa. Kenapa peraturan bilik sains mesti dipatuhi? Ya saya. Tahun ni lagi elok jawab betul daripada jawab lagi laju kan? Betul dan laju adalah lebih bagus daripada betul tetapi slow. Tapi kadang-kadang jawab laju sangat sampai tak betul. Kalau laju salah langsung tak boleh pakailah. Okey, tahniah semua jawab dengan betul. Yeah, on the podium. Wow. On the podium. Berapaan? Naik ke atas. Sekejap. Soalan ketiga. Sekejap. Soalan ketiga. Okey. Jazrin Khalif kalah buat chicken dance. Salah jawab pula dah. Awak gila. Tak gelap pula dah. Supaya mak-mak sains kelihatan gelap. Ya betul Mut. Mut ni macam tak betul. Macam banyak Alam. Boleh mencederakan murid. Mengapa perlu memakai kasut? Kalau ada kaca pecah ke apa ke kat bawah tu, kalau tak pakai kasut, of course lah injured. Wah, ibu salah. Next. Banyak orang salah. Wow. Siapa? Tiba-tiba yang tak dijangka Syazrin Khalif pula naik di atas. Aduh. Bila tarik kaki Syazrin Khalif supaya dia turun balik ke bawah. Next, number 4. Soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Sebelum menjalankan aktiviti di bilik sains, baca doa. Baca doa. Pastikan meja tercontoh, pastikan makanan dihidangkan, pastikan meja ditinggal dibuka. Okay, dah tahu. Dapat laju sangat ni. Pastikan makanan dihidangkan. Oh, tidak. Jawapan dia ni lah. Jawapan dia warna biru. Warna biru. Warna merah. Kita boleh melakas spesimen di atas meja di dalam bilik sains. Betul? Betul lah tu. Betul.
Betul. Patutlah bilik sains semua kena cuti. Biru. Buat apa dah benda buat? Sila. Okay. Next, number 6, soalan yang ke-6. Sila dah. Tendang dia. Apa akan berlaku jika kamu berebut? Supalah berebut je. Peraturan yang perlu dipatuhi sebelum masuk bilik sains. Peraturan yang perlu dipatuhi. Dengan membawa banyak barang, berbaris dengan cepat, beratur dengan tertib. Beratur dengan tertib. Hei, baca jawapan. Mana boleh baca jawapan? Kuning. Kelas. Warna merah, pakai baju warna merah. Tapi kamu selalu buat yang merah tu. Kamu selalu buat yang merah tu. Biru. Oh, biru. Kuning. Kita tak lupa. Mari kita lihat siapa dia di podium. Afifah number 3. Number 2. Yeay, Pipa number 3. Siapa? Kai. Pertama kali. Aiman and Shifa number 5. Okay, mari kita tengok siapa last nak buat chicken dance tu. Siapa yang sepatutnya kena buat chicken dance? Iyalah. Nasib baik buat Faris. Iyalah Anissa. Ada tak Anissa masuk? Saya tak main dah, Syah. Okey, baik. Kita stop share. Kita sambung balik latihan kita nombor berapa? 10. Nombor yang berikutnya ialah tentang membuat inference. Ya. Yeah. Okey, so sebetulnya ini adalah membuat inference. Apa itu membuat inference? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa itu membuat ramalan awal. Inference ialah membuat memberi sebab. Memberikan sebab apa? Untuk menerangkan sesuatu fenomena. Beri sebab untuk menerangkan. Sesuatu fenomena. Seguna semua. Saya nak guna PowerPoint. Menerangkan sebab untuk beri sebab untuk menerangkan sesuatu fenomena. Okay, itu ialah berkaitan dengan inference. Saya rasa tak ada masalah untuk inference. Jadi saya teruskan yang berikutnya ialah berkomunikasi. Berkomunikasi itu wujud dalam bentuk apa? Lisan dan juga gerakan. Selain daripada itu, kita juga dah tulis tak tadi? Yang
Dah, membuat inference dah tulis? Dah. So, selepas dah. Membuat inference ialah berkomunikasi. Okay, untuk berkomunikasi bermaksud, apa berkomunikasi? Komunikasi ialah maklumat tentang fenomena dan mempersembahkan maklumat. Okey, mempersembahkan maklumat. Itulah yang paling tepat. Mempersembahkan maklumat. Maklumat dalam bentuk apa? Dalam bentuk lisan. Lisan maksudnya cakap. Lepas tu lakaran. Lagi carta palang. Lagi jadual. Graf boleh. Graf. Carta pai. Okay. Carta pai. Lain. Lagi. So itu ialah kemahiran dalam membuat apa? Kemahiran komunikasi. Habis? Belum. Belum. Sabar. Okay. Sabar sebelum saya mute. Sabar Iman. Power apabila power boleh membisukan da. Kamu di dalam talian. Betul. Yes. Okay. Nanti kalaulah kata kalau saya nak buat perbincangan dalam kumpulan boleh tak? Saya pecah-pecahkan kamu ikut kumpulan. Boleh. Dalam Zoom boleh buat perbincangan kumpulan. Boleh. Lepas tu saya juga ingin tambah baik penyampaian saya dengan cara memasukkan aktiviti kelas kita dalam YouTube secara live. Tapi satu je saya nak minta kerjasama kamu sebab selalunya rakaman kelas kita ni bukan murid sekolah pematang Tok Mahat je tengok. Murid lain pun tengok sebab saya dah masukkan dalam YouTube. Betul tak? Betul. Kamu boleh jadi murid yang baik lah. Betul. Ni bila nak buat? Dan ekstra pandai. Yes, buat apa tu? Roti tu. Okay. So sekejap lagi kita nak tengok roti kamu apa nak jadi. Tak jadi lagi. Tak tumbuh kulat lagi? Tak. Saya rengas air banyak ke sikit? Banyak. Kita tengok Syifa tu roti dia berkulat tu. Oh, betul kulat dia. Banyak. Okay. Tak apa. Saat lagi kita tengok. Roti lama. Maklumlah. Baik. Dengar sini. Nanti dalam pentaksiran kamu, dia memang kena buat aktiviti tersebut. Kalau dah tumbuh kulat, boleh tak kamu snap gambar? Boleh. Snap gambar simpan. Bila masa seminta nanti hantar. Boleh tak? Boleh. So tengok dekat situ ya apa yang patut awak buat. Okay. So saya teruskan. Kita pergi kepada aktiviti yang berikutnya. Aktiviti yang berikutnya ialah, dia kata apa dekat situ? Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa? Maksudnya hubung kait antara parameter seperti apa? Meter seperti panjang, lagi apa? Saiz. Okey, lagi keadaan ataupun perubahan dengan masa. Dah dihabang dengan masa, dengan masa lah. Dengan masa. Okey. Hubung kait antara parameter seperti panjang, saiz, keadaan, perubahan dengan masa. Nampak tak? Ini contoh panjang dengan masa. Kalau aiskrim pula ialah masa aiskrim melebur. Okey. Dengan keadaan aiskrim. Itu contoh dia. Tapi dia kata dengan masa. Pada masa. Panjang. Okey, Zat. Lukis Zat dia punya carta palang tu boleh tak? Lukis simple. Boleh. Boleh. Kecil-kecil lah. Ya Allah. Carta palang. Susah nak buat.
Susah. Murid yang rajin, dia tak pernah kenal erti lelah. Okey, so sekarang saya besar kan. Nampak kan? So nak lukis yang mana satu yang panjang dengan masa ni ke? Yes, panjang dengan masa. Yang ni je. Aiskrim ni tak payah. Oh, okey. Aiskrim tu hiasan. Baru nak buat. Berhubungan antara ruang dan masa. Habis? Belum. Dan masa dengan masa saya. Panjang masa. Internet kalau wifi okey kan? Compare dengan data. Siapa guna data? Faris guna data ke? Tak. Kalau guna data habis data saya. 500 megabyte je setiap bulan. Berapa? 500 megabyte je. Oh. Okay, guna wifi lah. Ya. Yeah. Dan saya tak duduk dalam bilik saya sebab wifi saya slow sana. Oh. Ya. Kena cari duduk dekat modem. Dekat, mesti dekat dalam modem lah sekarang. Kena duduk kat wifi. Saya duduk dalam bilik okey ya. Okey, bergantung kepada kekuatan ataupun sat sir. Panjang masa. Tadi ada musa mati. PKMB. Tu pun nak kata apa? Okey, habis. Okey dah. Baik, kalau dah habis saya teruskan dengan yang berikutnya. Okey, yang berikutnya ialah mentafsir data. Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya ialah mentafsir data. Apa itu mentafsir data? Mentafsir data ialah memberikan huraian, huraianlah tentang data yang diperoleh dalam penyiasatan. Dalam sains kita selalu siasat. Jadi siapa yang suka menyiasat tu, itu ialah orang sains. Kita menyiasat tentang sesuatu data. Baik. Tapi saya hilang. Jumpa. Nampak, nampak. Tentang data yang diperoleh. Okey. Daripada carta palang tersebut, apakah yang dapat kamu huraikan tentang pola bagi carta palang? Bertambah. So maksudnya kamu dapat huraikan bahawa polanya ialah bertambah. Kalau kata tu. Ya, kalaulah kata setukang ni kan, setukang ni kepada data bagi pesakit pesakit COVID 19. Okey, sekarang ni setukang yang ni. Pesakit COVID 19. Ini data dia. So apa yang kamu dapat buat? Siapa boleh buat pemerhatian? Pesakit COVID-19 bertambah. Yes, bilangan pesakit COVID-19 semakin bertambah. Yes, so itulah yang dapat kamu terangkan. Walaupun dia sedikit sahaja, tetapi kita dapat menghuraikan. Ataupun kita dapat menghuraikan data yang diperoleh. Habis ya, boleh saya teruskan? Kena lukis ke tu? Tak payah, tulis maklumat ni saja dengan mentafsir data. Okay, boleh seteruskan. Okey, habis. Seterusnya ialah kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Okey, ada berapa pemboleh ubah? Tiga. Kamu kena faham ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut. Sana. Besarkan dia. Apa tu? Kucing? Rumah siapa kucing, kucing siapa tu? Bukan kucing sir ya? Bawalah kucing sir balik. No, itu bukan kucing sir. Habis? Ya. Saya rasa macam sad je seklik-klik tu. Saya rasa pelik. Kita tak boleh. Okey, tak sama ke? Tak. No.
Dah. Dah. Maya dah siap? Dah. Okey. So Maya, kat mana tu? Mic baru beli ke? Okay, now clear mic awak. Nanti lepas ni dalam kelas Zoom dengan student KL, awak boleh nyanyilah. Student KL. Lain sikit kan Sumaya, student KL muridnya cakap Inggeris apa semua kan. It's okay, nanti sekolah mendengar awak pun belajar sign dalam bahasa Inggeris. Bagus. Okay, so ambil experience macam tu. Great. Dah siap. Alright, now yes. Saya teruskan dengan yang berikutnya, iaitu membuat hipotesis. Sekejap ya, secantikkan sedikit. Membuat hipotesis. Banyaknya. Sobat. Namun pun untuk ilmu. So, membuat hipotesis. Apa itu membuat hipotesis? Dia jadi pendek bila sebesar kan? Okey. Inilah dia membuat hipotesis. Bosok ke sini? Tak nampaklah. Sekarang nampak? Nampak. Nampak. Okey, saya dah siap. Penyataan ini tentang menerangkan suatu kan mana saya tak tahu dia siap ke tak siap kerja dia untuk kan kan kenyataan ini boleh diuji. Ui, dengarlah antara pembentuk siap. Jangan risau, saya ada kuasa untuk bagi bisu semua orang. Jadi semua orang dah bisu. Aiman pun sebisu kan? Siapa bercakap je sebisu kan? Finish? Siapa dah siap letak tanda bagus dekat skrin? Tanda bagus. Okey. Habis. 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 Talif, habis ke? Dah siap? Dah. Okey. Talif, kenapa tak nak cakap? Sejak PKP ni hilang suara ke? Okey, habis ya. So, next adalah kemahiran proses sain mengeksperimen. Nampak tak? Nampak. Ni kena ada kerajinan. Please. Rajin. Please. Rajin. Buat dia ni. Ya. Kemahiran bereksperimen adalah kemahiran proses sains yang terakhir ke-12. Habis dah. Siapa tu?
benda jatuh tu? Pula macam-macam kat rumah hampa. Kucing jatuh pula, cicak jatuh pula. Ini punya kuat. Kalau lah kata sampai puasa ni kan, jenuhlah kamu belajar kat rumah kan. Cabaran dekat dengan dapur ibu kamu buat kuih, buat apa, bau kuih. Puasa senang je. Tapi puasa lagi bagus belajar sebab fokus. Tak payah fikir makanan. Fikir makanan lah. Belajar online, siapa tepi dia ada makanan tu? Saya tahu 2-3 orang tu tepi dia ada makanan. Ayang lah. Nak pergi belajar bukan nak pergi tengok wayang. Saya ada keropok lagi, ada apa lagi. Oh iya. Ayak bancuh sampai 1 jam. Manja kan? Aduh. Aduh pun. Buat cekodok 1 besen. Apa cekodok hari ni? Pagi ni saya ada cekodok. Oh, okey. Cekodok. Cekodok amfibia kan? Apa? Cekodok tu amfibia. Sudah siap. Dah siap? Aduh, dah siap dah. Lenguhnya tangan duk klik-klik guna mouse ni. Oh, guna mouse memang. Oh, betul tu. Lenguh. Yalah, lenguh ni nak klik-klik mouse, pegang mouse. Janganlah pegang mouse. Awak menulis senang je. Eh, senang apa? Senang apa? Lenguh tangan. Apa? Saya nak tak guna keyboard ni lagi susah tau. Okay, dah habis. Baik, kalau dah habis, mari kita ingat semula 12-12 kemahiran proses sains. Saya nak mulakan dengan Faiz. Tolong abang, saya ada 12 kemahiran proses sains tersebut daripada nombor 1 sampai nombor 12. Faiz. Memerhati. Faiz, sudah abang. Yang ini adalah rakaman tau. Jadi, murid kelas kita yang lain, kita ada lebih kurang dalam 22 orang. Jadi, selebihnya ada 6 orang lagi. Mereka pun akan buat kerja yang sama depa tengok rakaman. Jadi pastikan awak nampak jawab soalan tu macam yakin dan juga memberikan jawapan yang tepat. Silakan Faiz. Memerhati. Yes. Mengelas. 2. Mengukur dan menggunakan nombor. 3. Membuat inference. 4. Meramal. 5. Komunikasi. 6. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. 7. Tak say data. 8. Definisikan secara operasi. Okey, 9. Definisi secara operasi. Mengapa boleh ubah. 10 pun boleh ubah. Buat hipotesis. Hipotesis 11. Mengeksperimen. Mengeksperimen 12. Wah, Faiz dapat menguasai ke 12-12 kemahiran proses sains tersebut. Okey. Saya harap kamu tak ada masalah dalam menulis ke 12 alif. Alif baru masuk. Alif baru masuk. Oh, awet betul dia masuk kan. Kita dah nak habis, dia baru nak masuk. Okay. So, nampaknya dia kena dengar baliklah video kita daripada awal tadi. So habis berkaitan dengan 12-12 kemahiran proses sains. Minggu depan. Baik, dengar sini. Saya stop dulu share. Okay, boleh tutup dulu buku. Minggu depan, kelas kita pada minggu depan ialah dengan menggunakan buku teks. Saya harap minggu depan semua orang dah boleh dapat buku teks. Okay? So, tajuk kita pada minggu depan merujuk kepada buku teks berikut. Nah, saya bagi tahu awal-awal. Hari Khamis cuti kan? Okay, so kalau hari Khamis cuti, kenapa jadi tolong... Cuti? Taipusem. Okay, so cuti Taipusem. Ayah. So, Aiman nak ayah? Okay, so kita lihat daripada buku teks ni.
topik mana yang sepatutnya kamu pelajari. Hopefully, kelas kita seorang je lagi yang belum hantar. Mana Daniel? Daniel? Hello Daniel. So, saya harap Daniel tolong hantar buku teks yang segera ya pada bila-bila masa. Boleh? So, ini adalah buku teks kamu. Saya dah ada buku teks tapi dalam bentuk digital. Okay, so kita tengok dekat sini topik yang sepatutnya kamu pelajari pada minggu ke berapa? Sekarang minggu kedua. Okay. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga. Perlu tak saya bagi kod dengan link untuk Zoom kita yang baru? Saya rasa tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab pakai link je. Ah, pakai link yang sama selama berapa kali? 4 kali ya? Okay, so untuk kamu, jangan tanya nanti dekat dalam grup. Okay, sekarang grup kelas kita Aman Sentosa. Okay, jadi hanya dimasukkan dengan apa? Dimasukkan dengan info-info saja. Sebab dalam grup kita ni ada yang parents dia kerja sebagai frontliners. Jadi dia memberikan komitmen sepenuhnya terhadap pekerjaan. Anak dia tak join kelas. Cuba awak perasan tak? Ada tak yang tak join kelas kita sebab mak bapak dia bekerja? Anak dia tak ada device. Jadi dia tak boleh nak menguasai. Jadi dia tengok je video. Kesian kat dia kan. Kita bercakap ni, kita bersembang. Seboleh tanya kamu sihat ke apa sebagainya. Dia cuma tengok video je kawan-kawan. Dia boleh pegang dekat skrin. Rindu kawan-kawan dan sebagainya. Tapi dia tak boleh komunikasi. It's okay. Itu cabaran masing-masing. Okay. So tolong tulis dekat sini. Kita dah selesaikan pada minggu 1 dan minggu 2. Topik berkaitan dengan kemahiran saintifik. Okay. Ini selesai ya. Jadi murid-murid 6 Delta juga yang berada di mana? Yang berada di rumah dan tidak dapat mengikuti kelas kita. Jadi kita dah belajar pada minggu pertama dan kedua dalam tajuk kemahiran saintifik. Nota pun kita dah buat, latihan pun kita dah berikan. Jadi selesai. Kemudian yang ini adalah sisipan peraturan bilik sain. Kita juga telah bagi tahu tadi dalam quizzes, dalam tahun peraturan bilik sains selesai untuk minggu yang kedua. Okey, seterusnya ialah minggu yang ketiga. Nampak situ ya, saya tulis minggu ketiga. Minggu depan, berapa hari bulan kita nak belajar mata pelajaran sains ni? Saya lupa lah. Minggu depan ialah 3 hari bulan. Okey, tolong tulis siap-siap. 3 bukan Januari lagi dah. 3 Februari. Okey, so 3 Februari. 3 Februari. Kamu akan belajar tentang mikroorganisma. Okey, dan saya harap minggu depan pun boleh tunjuk balik roti kamu yang bergulat tu. Sangat sesuai digunakan bagi tajuk tersebut. Bolehlah tengok roti kamu bergulat ke tak bergulat tu lagi pada minggu depan. Okey. Selesai. Awak dapat buku mulai berapa hari bulan? Minggu depan mulai 1 hari bulan kan? Dapat buku? Haa. So 1 hari bulan nak ambil buku. Satu hari bulan tu hari apa? Jumaat ya? No. 1 hari bulan hari Isnin. Kita punya kelas 1 hari bulan. Jadi, alamak bateri slow. Okay, so dapatlah kamu untuk menyediakan apa yang sepatutnya kamu buat. Okay, baik. So, ini preparation kamu untuk minggu yang ketiga. Boleh tak? Boleh. Okay, sila masuk awal. Sekejap, saya nak pergi ambil bateri. Siapa nak pergi ke tandas pun boleh lah, Sat. Sekejap eh. Aduh. Mai, Mai duduk sorang-sorang lagi ke apa? Saya duduk sorang-sorang sikit je. Nanti ada hantu. Mana hantu? Hantu saya tu bang. Hello. Mana ada tu? Kursi goyang lah. Goyang. Boleh dengar suara saya semula? Boleh. Okay. So, jalan, saya ambil bateri saya. So, saya rasa okey. Buat preparation.
dalam masa yang sama juga ada latihan tau. Ada latihan dalam tajuk mikroorganisma tu. Awak buat siap-siap dalam buku latihan boleh tak? Isikan ruang kosong je dulu. Tapi jangan yang ni latihan ni. Latihan. Ini latihan dia ada tulis cabar beta ni. Awak salin je dulu dalam buku latihan. Maksudnya ini adalah latihan satu kamu. So apa awak patut buat ialah salin soalan dan biarkan. Bila nak jawab? Maksudnya jawab selepas kelas dalam talian. Jangan jawab masa ni sebab awak tak belajar lagi. Salin je dulu soalan siap-siap. Soalan mana yang patut kamu salin? Soalan nombor satu, soalan nombor dua, soalan nombor tiga, soalan nombor empat, soalan saya tak kata semua, soalan nombor lima, soalan nombor enam, tak semua pun, soalan nombor tujuh, soalan nombor lapan. Nampak semua. Okay, so itu saja. Maksudnya jawab soalan nombor satu hingga jawab soalan nombor lapan tahun enam kan. Baik, dekat soalan yang ada soalan struktur, contoh macam soalan nombor empat ni, sebelum kamu nak menulis soalan berikutnya, tinggalkan dua baris. Berapa baris kena tinggalkan? Dua baris. Pasal apa nak kena tinggal dua baris tu? Tak jawab. Jawapan. Dua baris adalah ruangan untuk menulis jawapan. Okay. Bukan. Salin soalan satu hari bulan lah dapat buku teks, nanti terus salin soalan. Boleh? Boleh. Tu tengok Syazrin. Syazrin Khalif dia punya terlopong mulut duk tanya banyak kerja sekolah. Mesti dia nak abang sebagi banyak kerja sekolah. Ha, jangan terlopong mulut sangat Syazrin Khalif. Okay. So saya harap awak dapat lengkapkan latihan tersebut. Dan ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? So, kalau tidak ada apa-apa soalan, dapat buku teks, balut. Okay, kemudian tulis nama. Okay. Lepas tu, sila pastikan, apa dia? Sila pastikan bahawa kamu masih belajar. Kita ada ujian, kita ada peperiksaan. Nanti nak pergi sekolah bagus pun ada ujian khas. Ada UKKM, ada PKSK. Kena belajar. Okay, jadilah calon dari murid Sekolah Kebangsaan Permatangan Tok Mahat, ialah calon-calon yang hebat ke sekolah-sekolah terpilih. Boleh? Boleh. Siapa ni saya nak tengok siapa sejujurnya nak masuk MRSM ataupun sekolah mendengar sains? Angkat tangan. So nak masuk MRSM, nak masuk sekolah mendengar sains, jangan duk ikut orang. Dua abang nanti kelas lain tak duk pun depa belajar, depa selalu je pergi tengok main dekat depan taman. No. Kena belajar. Faham Syazrin Khalif? Senampak awak keluar dekat depan taman, seguru kelas, se boleh baca address mana-mana, sepi ronda tengok ada depan taman, siap. Okay. So jangan main atau bermain-main di luar kawasan rumah ataupun yang tak berkenaan. Konsisten belajar. Okay. Boleh. Itu saja bebelan daripada se. Okay. So ada apa-apa? Ada siapa-siapa nak share sesuatu tak dengan kawan-kawan? Kita dah wish dah happy birthday kepada kawan-kawan kita yang lahir pada bulan Januari. Dah. Okay, so kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada rakan-rakan. Siapa yang lahir bulan 1 ni? Ada Haris. Mana Haris? Iman. Haris, mana Iman? Haris? On cam. Iman. Dua lagi? Adi. Jas. Okay, Adi lagi? Adi Putra ada tiga lagi. And Jas. Okay, so ada empat orang. So happy birthday semua. Nyanyi sikit happy birthday macam mana? Wai. Okey. Ya, yeah. Selamat hari lahir untuk empat orang murid yang lahir pada bulan Januari. Semoga panjang umur, diberikan kesihatan yang baik dan juga berjaya dunia akhirat. Okey. So, habis kelas kita, kita mula pula kelas pada bulan Februari. Nanti kita tengok siapa lahir bulan Februari. Siapa lahir bulan Februari? Okey, nanti kita tengok ya lahir bulan Februari. Yang terakhir, tolong bagi tahu ibu bapa kamu ada lagi 5 orang yang belum update data APDM. Saya boleh check ada 5 orang parents lagi yang tak update data APDM. Saya akan beri masa sehingga 31
Januari. Maksudnya 27, 28, 29, 30, 31. Sila update. Okay. So kalau tak ada update, saya akan telefon. Serupa macam orang bank telefon ni kan, dia tanya, okay, sila update data puan. Ha, jadi minta update data. Okay. So itu saja daripada saya. Jumpa lagi kelas pada minggu hadapan dalam rancangan kelas sains tahun 6 Delta. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.